Alhamdulillah Lesti sudah bisa tertawa lagi guys, bahagia. Dan itu artinya bahwa kesehatannya kian membaik. Hal ini terjadi yakni Lesti tertawa bahagia saat Rizky Billar bertingkah kocak. Dan kalian tahu sendiri kan bagaimana kekocakan Billar ini? Begitupun ucapan dari Marjin, sahabat Lesti, yang berharap semoga umil kita ini, Bunda L, cepat sembuh guys. Tak hanya Marjin, tetapi juga sahabatnya Sania pun mengucapkan semoga Baby L dan Lesti baik-baik saja dan disegerakan bisa pulih. Begitu pula dengan putri dari Iis Dahlia, Salsa. Dia pun mengucapkan semoga Baby L dan Lesti bisa segera pulih seperti sedia kala. Dan inilah komentar-komentar para netter terkait hal tersebut, tentunya terkait kesehatan Lesti yang menurun dan akhirnya di malam hari ini nampak ia mulai tertawa. Simak dan silakan kalian komentar nantinya. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita banyak orang dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.